Cipanas TV, jumpa lagi bersama saya Dalva yang akan memandu berita-berita terkini untuk wilayah Cipanas, Kabupaten Cianjur dan juga sekitarnya dalam tayangan berikut ini. Kenaikan kelas dari kelas 1 sampai kelas 5. Bertempat di sekolah SD Negeri Kembang Manis 2, Jalan Warung Jengkol Desa Padaluyu, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hari ini diselenggarakan acara pelepasan dan naikkan kelas. Dalam acara pelepasan kelas 6 tahun pembelajaran 2022-2023. Dalam acara pelepasan SD Negeri Kembang 2 ini sekaligus kegiatan kenaikan siswa-siswi kelas 1 sampai kelas 5. Acara tersebut bisa terselenggara atas partisipasi orang tua dan para dewan guru SD Negeri Kembang Manis 2, Desa Padaluyu. Semoga tercapai. Amin. Siswa SD Kembang Manis 2 keseluruhan berjumlah 260 siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Lulusan kelas 6 sejumlah 46 siswa, alhamdulillah 100% melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Adapun kesan dan pesan kepada siswa yang melanjutkan, kita sebagai guru dan kepala sekolah berpesan kepada anak didik kita, semoga tidak ada kejadian seperti yang sudah-sudah, seperti ada tawuran, ada kenakalan-kenakalan remaja. Semoga anak-anak kami di kelak kemudian hari menjadi anak-anak bangsa yang berguna bagi nusa, bangsa, agama, dan orang tua. Mungkin seperti itu, Bapak Ibu. Berarti bersama dengan orang tua, murid juga. Ya, alhamdulillah kita di sini ada kerjasama dengan orang tua murid dan panitia perayaan kenaikan kelas pun diserahkan kepada kepala sekolah. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar, kondusif karena kita bersinergi dengan orang tua murid, para pemuda dan para pelaku. Mungkin